Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Takdim kepada Abu dan gure-gure Babandum. Pertanyaan untuk kalian hilal anak bulan ke Ramadhan ataupun ke Syawal, apakah memada dengan alat perantara, lagi contoh terpong? Yang kedua, orang yang jadi khatib urur raya bak surah membeda urur raya di khatibnya gemu khatib khutbah ronyo, tapi dalam pandangan goknya ini ke goknya tinggal urur raya ke goknya, tapi karena goknya kenang khatib uronyo aku gak baca khutbah bak urur raya uronyo padahal kan tinggal urur raya ke. Nathit khatib hana ge sumayang goyang cuma khutbah, dan nathit khatib walaupun tengah la pandangan ngonyo raya ge sumayang ti uronyo, bahkan nang kedai mum serta ge khutbah. Sabatu Abu, masalah hadis manfariha bidukhuli syahr Ramadan, makna senang tamang bulan Ramadan nyan kiban makna senang senang tira orang sakit di kolam Ramadan, geusaha gemubat untuk nak gerumpok puasa lah Ramadan. Apakahnya merupakan juga ruh dalam manfariha menasid geblo baje karena senang ke Ramadan untuk gerumpok terawih sasabi, sehingga gak blo baje baru atau selikup matra hurinang atau peci baru agam. Yang terkaya Abu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Ampun pur. Salah hilal. Pakai alat terpong. Kalian bulin. Kalian bulin. Kalian bulin dengan pandangan mata yang biasa. Merupak hanjut pakai alat gekain pandangan mu'tadil. Pandangan mata orang yang sederhana. Baik orang yang degatan pandangan mata lang tepul pidik hingga kan be urang yang lemah tan hinan medemeng ke hanjuk pakai alat. Jadi kalen dengan alat han sebut. Yang kedua be kati hororaya ana ge mororaya ubika dapat anak saran khatib uroraya berurang ka uroraya, bahkan urang anak puasa biji karena ketubah inan tunan yang disyarat uragam be urinang, cuma menyetru ba tingkat gesemayang cin enggak nyan tapi kalau uroraya itamong dalam talaub dengan ibadat yang fasid lagi sama yang lehu inohat talaub dengan ibadat yang fasid hukum di harim. Yang kedua ya man fariha bi dukhuli ramadhana haramallah jasadahu alan niran, senang dengan datangnya bulan ramadhan tubuh haidu liabui nuraka. Yang senang menurut pandangan agama. Karena itanya telah tahu hadis Rajab Syahrullah Sya'ban Syahri Ramadhan Syahru Ummati. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan Lun, Ramadhan bulan Umat Lun. Makna bulan Umat Lun letak peluang, peluang dalam bulan Ramadhan yang dibuka oleh Allah kegedanya umat. Antara lain, naumusaim ibadah. Dengan kegedanya dalam kondisi berpuasa, yang sabang lagi tak bertasbih, sabang lagi tak sembahyang sunan, sabang lagi tak baca Quran, sabang lagi tak selawat. Padahal saputan yang najid dengan kata boh. Sum tuhu tasbihah, diam orang berpuasa tasbih. Hanata kun subhanallah, hanata puji, da'iyim gerodi.
mandilah tasbih. Dikeditakan baru ribeka dalam iamnya gecatat tasbih. Wa du'a'u mustajabah. Doa urung puasa diterima. Tapi berdua-dua punya muwafaqah qada dan kadar. Menyahana muwafaqah qada dan kadar tetap dua versi. Satu versi getro gebala uru akhirat. Satu versi geganto dengan lain yang lebih cocok. Karena ada yang terlakian yang anak cocok. Wa dhambu maghfurah. Dosa orang berpuasa mendapat keampunan. Nyan karena nyan. Galak kita nyo deka bulan Ramadan. Kan karena kalago lemang. Kalago bajai baru. Pupu lain. Kuih, kuih, kuih. Urum ka kuih tepun. Kata halam pasar. Kuih. Bek karena nyan. Begitu jalur yang geanjurkan dalam agama. Abi. Han. Karena kengenit buka puasa, menit buka puasa, ambil puasa. Nyon niat semaya, roh raya. Reti, dosa ganyan ret talaom. Bermain-main dengan ibadat yang tidak sah. Lagi rumah hei kan, tak semayang. Tapi kita yang saleh tak kan, ngebuat harim. Dosa ibadah yang pasir, anjir, main-main. Iban? Dan yang bau rumbi, berkesah khutubah ganyan, berkesah semayang ganyan, berkehek ganyan. Mudah-mudahan dijawab kehek. Halalat daibah. Anak pribadi mandang. Betalah surah lem, anak tegun. Kepiah, semayang berjamaah. Makruh, batu fala jamaah orang lain. Hana langit tak. Kedua ke makruh. Karena makruh bukan min haisu jamaah. Makruh pribadi. Yang min haisu jamaah. Jika jarang saf. Manyang miyu antara imum dengan makmum. Iban? Palapu. Yang dah imum tau tengku no. Payah tak gaji le. Dalam berjamaah, pendapat yang kuat beritikat lima umum sahnya semayang tengku imum. Nyan bak posisi lagi nyan. Nak depu boleh makmum enggak nyan golom muraya. Menyo depu ke semayang anasa getanyo ikut. Be ai dua fala musahkan. Na pendapat tabah tu besah bak dro ke. Nyan esa. Dro ke hana ke muraya esa. Anan juga buat ko. Bukan urang boleh. Harat yang tadang hantar. Tadang rat makmum. Begai intikat sah semayang tumku imum. Leh makmum. Ya ketepu. Golam ke orang raya. Hantar. Kedua ke? Hana golam orang raya. Hantar. Tabuk sagai surah. Yang sah. Makmum hana ketepu. Makmum hana ketepu. Tumku imum yang golam orang raya. Hana ketepu. Hana sah semayang. Nyan duwi fala li Allah Ta'ala. Karena apa yang ditamang dalam khatak. Khatak. Rufi'an ummati khatak wa nisyan wa mastukrahu. Tersalah anak depu yang kan kesengaja aja ikut imum manasa semaya. Karena kaya undang li panitia. Terserah. Nyan panitia menyok depu yang menjilid. Jamaah anak menjilid. Panitia menjilid. Kudeh, ikut.
yang pekin yang pertanyaan alun tuan yaitu siro urang gemekawin lalu gemekawinnya negonya berbulian atau lebulian karena anu pukunya anu drawa atau kon kemudian nak pegah le burung-burung lain tolong nak ilmu bahwa nyan kon anu drawa. Jadi setiap mekawin tanya harus tak pegah daftar. Berikuji kemudian lahir anaknya si kurung belian. Oh, kalahir anak. Belian kalahir dengan abu. Kemudian jelas jipu anak rog pekon. Kemudian wate anaknya berarti anak haram. Lalu pun najik terbang harta pusaka dari ayah. Kan ayah roh berarti. Tapi digonya anak berkaru. Mak ji, mak pi anak berkaru. Anak di luar nikahnya. Sehingga nanuk limang boh yang punya abu dan yang dua lepetnya pun jadi mengsaka dari ayah hanya orang mantang abu mohon abu beri jawaban. Terima kasih. Dalam kitab fikih paling ubud masa urinang mengandung 6 bulan 2 lahta. Lahdahnya tamah dua masa. Masa terjadinya uluk, jatuh sperma dalam rahim, dan masa keluarnya bayi. Berarti benar masa hamil 6 bulan lebih baju. Ya lebih bajunya ke masa tamang sperma dalam rahim, dan kita fikirkan uluk mengandung. Sabah lah dah tu keluar bayi. Jadi 6 bulan lebih macam. Pertanyaan hanya per bulan kalahi luar. Jelas kan anak yang sah bagi suami dan isteri. Menyokkan anak yang sah anak terikat dengan faraid dan wali. Dikati anaknya ninang yang uragam benuh hanya kewali. Karena anak di luar nikah. Ke anak yang kedua dan seterusnya, nyan sah ke anak, nah hubungan warisan, tung pusaka, dan sah menjadi wali. Enak tak, kak? Ya. Terima kasih. Yang terjala lul. Nama-nama yang tersirat. Bukan hanya yang tersurat. Maksud lampu merian yang luar. Rian yang lebah. Benar manfaat kegaknyan watilih mati. Dari doa anak-anak yang berboh. Nyan yang diharapkan. Yang biasa kan dalam kitab nak yang lagi nyan kan lagi mduli nah maksud yang lain nyaw wasiatnya lagi nyanci benai mendoa lipe bohan nyan kegenyan wadah nali dengan kata-kata lampu meriah yang luah drian yang leboh nyan isyarah kenan nyan pih karena ada kan ada mduli boleh jadi benar boleh jadi tidak benar. Menyo hanya lagi mutuli tidak ada manfaat. Pu manfaat ganyan tata nom balampuh meriah yang luah. Perle padu berah padu mate. Kan kubu padu mate. Ah sa kali dua. Kepul luah tak meriah teman ganyan yang perle BO. Melancik kepul la balampuh drien ke juta nom dro. Yang na orh boh drien kenang kubu-kubu ganyan. Ya, ajak pilih boh drien melingke kubu-kubu ganyan. Nyan kadang-kadang nama-nama yang tersirat bukan hanya yang tersurat. Jadi baca abu, tapi kita ikut menobeu masalah sah tak ikut imum, sah sama yang imum. Nyan sah pu seluruh madhab abu, mesti yang deng ke imum kan madhab tanya. Kiban yang kita tanya yang ikut. Aruh, aruh kemandung.
imam maliki depeh ngorina gejada imam badannya syafi'i kanjit kadepeh ngorina kan kagada hudu ganyang karena madhab malik hanggada itu mayang ngan urinang yang adenabia ya dengki imam badro ganyan tah nyan tadang mbak pendapat sah tak ikut apabila imam mbak droga nyan sah sama yang kedroga kakak je ikut walaupun mbak ketanya batiga ansa pendapat pun yang kuat mbak ketanya ikut benar anggapan kesah maka perlu takdir mbak bismillah nagesir sehingga menyotalah hauk sambung ara takbir dengan alhamdulillah an acara Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin hanapat tahsin zan hanapat dapat jerozan kena gekeun bismillah karena ada hana wajib ba mazhab ganyan sunanna tetapi menyamna iim Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin ditahsihlan karena imam masjidil haram dan masjid nabawi malim bermadhab dan gedepu makmum na yang syafi'iyah ikut tentegenya beramal lagi yang enggak anjurkan dalam kitab bahkan na yang syafi'iyah si imumnya oleh walid pu ibn Aceh yang memang urang ba haji ya ismi yang tepi raya asai kampung ayan geja perumpak ngelun di Masjid Nabawi salah satu imam Masjid Nabawi alumni Azhar Syafi'i ha geja perumpak ngelun jadi kan urang mazhab lain dan imam najid yang Syafi'i tapi ego peraturan negara tidak boleh jihar bismillah lagu ego ditanyo nya peraturan dilantik tidur untuk imam walaupun enggaknya mazhab Syafi'i benar basmalah salah satu ayat Fatihah namun jihar tidak dibolehkan tahsin dan katanya kepada nagesir benarung antara takbir dengan alhamdulillah menyambung sambung ke dalam kitab talahuk ana jalan untuk tahsin dan Bercuti Abu masalah imam tak nak sambung bercuti. Tanya tak ikut imam pun tak ikut gerakan imam pun tak ikut bacaan imam dalam makna mana Abu? Pergerakan perpindahan mesti daripada kali kita baca surat. Jadi jino tertun kepada ruku. Di imam kagur ruku laju baru gekun Allahu Akbar karakter bak ruku. Karakter bak sempurna ruku roh baru gekun Allahu Akbar. Menanti mesti gebedah dari geduk atau sujud gebedah kena buat intikal gede Allah kayaknya kacat gedang baru ke Allahu Akbar jadi yang teh nyontek ikut put tak ikut perkataan kayaknya di dalam takbir kah atau dalam sami Allahu liman hamidah tanya mbak imam le tak ikut yang tak depu tak ikut tentang yang tak depu patadang ditanya nya tadang dilike tungku imum kata tepu suara agaknya hana betul yang betul put tidak pakai suara pakai put empum kata Allahu akbar nya kosong Allahu akbar yang geyo tekepi mulai bergerak untuk tren sampai ka tetap untuk ruku. Allahu akbar. Yang bar tapreh tanya nya betul ke nya. Baru bergerak katanya. Yang kejadian dalam masyarakat bukan mengikuti imam berlomba-lomba dengan imam. Mekara-kara uke ge paling-paling ketiga. Yang hanafala berjamaah. Keputaja he semayang berjamaah. Untuk semayang berjamaah pelajari tata cara berjamaah. Mana he menteng? Dari intiqalat dari saf lebih menteng. Leha antara kenu makmum dengan kenu imum tidak ada falah.
wane anak jaron tong jilebeh maka drone wate tu u tempat semayang nekalan nile musalla ibu empat ilang kanan yang liang musalla bilir tan ibut tru tanya yang apa semayang tu lampa gege semayang angat datang mai rumah ngabur rumah kena mendang nyen khafi ya ana mendum urang mengerti baknya gedang sang imum ikut sa semayang sa nya bicara fahla berjamaah yang tajak karat gitu kan fahla ana menancit antara saf ke saf nya lebih leha ana li fahla urid ikut dan seterusnya ya mungkin untuk doa menani jadi tak ikut menya imum betul suara. Karena makmum kah anda kalan imum mandum kecuali ilikut lang lilikut imum gedang imum yang dilikut makmum yang dilikut dilikut suara yang di maka imum harus gumusu takbir intikalat dan sami Allahu liman hamidah lagi gejua sami Allahu liman hamidah mulai bergerak daripada ruku ke sa mi Allahu liman hamidah watecat be watecat siga ju sami Allahu liman hamidah be dan jadi kitanya umnya kata tepu dung ke imum lagenya dah tak ikut pada perbuatan balau galom ke tekebi gaknya kajet tatren tekebi menyogak yang katruk bak rupu nanti seterusnya kitanya yang handih kalan tergantung bak suara kabar kadah baru dah bergerak itu yang dikit. Yang kejin sebenarnya ba imum geyu peluang ba azan geyu karat kitanya umbali ba imum yang tak karat ba azan alak pat na nak mien na dayu bang ke anak mien bang kitanya si yang dia bang ni na alasan Rasulullah antum bang Rasulullah kita imum tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang ditanya muliakan kepada Abu, Luntuan muliakan kepada Mamandum Walid, Abi dan Mamandum Jamaah Bud, Bauro yang berbahagianya. Abu Luntuan nenek tanya tentang sebuah masalah. Mungkin puku hiwa alam perai ataupun hiwa alam masalah hibah. Jadi, sidra urung si gecok peng-beng bank syariah dengan tujuan untuk gejok ke anak ge supaya nyajut gebla tanah to ngentoh ngen tanah koknya jadi karena bank syariahnya kaget hat dituri koknya maka gecok tu peng legonya long cok peng lilung bak bank kablo tanah je gede kekah karena god hidup tanah hina. Maka gecoklah peng-peng dengan jumlah pertuh juta dengan getun taku goknyan inan bak bengnyan dengan hana jaminan tapu yang jaminan goknyan takai karena kaituri lebeng. Kemudian kaitup lah anak ke dengan gaji kerja anak ke selama situn sertuh juta kaitup. Tinggai tu leher tuh juta tu. Kemudian meninggai ayah ke yang tanggung peng bak beng bunuh. Meninggai ayah. Nyojino menyobeng menyoka meninggai orang yang cok pinjaman kan kadi pumaah bengnya. Nyan peng yang leher tuh juta duknya yang kai pumaah li beng syariah buno. Pukuh jut ke harta warisan ayah ji. Atau manakala nyan memang kaha anu roh masa gejok pun pertuh juta teke cok peng bak beng. Jika hibah atau mana tanggung. Eh no kementeng abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang copeng ayah. Copeng ayah dan yang dituri lebeng ayah. Berarti beng diputang. Ya. Enggak nyan kana. Gejo untuk blotana. Blotana nyan kana. Hibah lah. Dari beng putang ke ayah. Ayah hibah kana. Dino meninggal ayah 200 juta tu peng di pumaah.
ke urang mate handale tanggung jawab. Utang urang mate tanggung jawab wari. Pemaah beng ke urang mate reut ke wari. Berarti beng sisa 202. Cocok ah. Kali cocok. Kali ga? Kali ga? Kali. Berarti mengah ke waris sebenarnya, karena yang berhak bayar waris. Karena hanali urung mati ataupun nali. Lagi kecok ke hebah. Yang setor, anu setor juta. Tinggal 200 juta itu yang hak setor, anu si karena rek kecih peng. Karena ke hebah. Berarti pemaah peng ke anu rek. Ken ke ayah. Karena yang tanggung jawab bayar hutang ayah, anu. Urung mati berdina dalam masalah hutang. Menyo arwah ayah gejublo tanah nyan keji ken keganyan ken keane anak mentangkuk ngurung lahir gecok peng ler tuh gejublo tanah keane nyan anak ruhan lahir dan yang tanggung utang bi anak nyan sih oh kai pumaa keane nyan sih aruh nyan lagi prosedur yang lahir. Punya istilah kitab kama huwa zahirun. Nah niat lah mati lain. Niat keurutan tanya. Bainahu wa bainallah. Nahnu nahkumu bidzahir. Wallahu yatawallas sarair. Secara lahir. Karena kekun bak tidawana. Gejubloh tanah. Nak tong dan nak long. Hanapeng. Gejam utang. Gejam bapeng. Gejub kanaknya. Kanaknya yang secara tahir. Milik tanahnya dan yang tanggung utang pihaknya sebenarnya cuma karena kai pumaah lebeng ganeknya rumah karena ayah kanali